kemana. Saya selaku penanggung jawab kegiatan pembimbingan teknis tindak pidana pencucian uang menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional. Tujuan kegiatan bimbingan teknis tindak pidana pencucian uang tahun anggaran 2022 meningkatkan kompetensi penyidik Badan Narkotika Nasional dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi yang diterapkan oleh para pelaku kejahatan narkotika. Tapi saya ingin mendengar feedback dari para peserta yang hadir berkaitan dengan acara bimbingan teknis ini. Kita mempersempit gerak para pengedar narkotika ini. Miskinkan dia. Tugas kalian sudah saya katakan luar biasa. Ke Gili Trawangan untuk berwisata, keliling pulau dengan bersepeda. Tahun 2011 Direktorat DPPU menyidik pertama, miskinkan bandar, hentikan gerak pelaku narkoba. Saya nyatakan ditutup.